dibuka ya, lunak ya. Pompa ya. Tadi buka orang sana kemarin tidak? Ya, oke, enggak bisa hidup dia kemarin dong. Enggak pasang, enggak bisa hidup. Lalu naik aja dia nih. Longgar ternyata longgar. Jadi cukup ada longgar. Ini bekas dibuka ini.
Oke teman-teman ya, jadi ini untuk pompa hidrolik atau steering pump dari Nissan yang kepala buaya ya. Saya nggak tahu juga ini tahun berapa, nanti kita lihat tahunnya tahun berapa. Jadi pompa ini sudah habis dibuka, dibuat di lokasi. Pompa hidrolik ini sudah dibuka ya, nggak dipasang. Makanya kemarin tuh untuk mobilnya, untuk truknya itu digendong, dan untuk turun karena steeringnya nggak bisa, turunnya menggunakan kren, kren 70 ton. Dan setelah saya buka untuk pompa steering ini, bagian ini masih bagus, belum ada yang tergores. Ini. Namun yang jadi masalah di sini, ini bukan kita yang buka kemarin, ya. Makanya kita tidak tahu ini apa masalahnya. Oke teman-teman, jadi setelah saya bawa ke tempat bubut ya, soalnya saya agak penasaran bagian sini. Kemarin ini agak bingung ya, saya pikir ini adalah bushing atau bos yang sudah tergores. Rupanya memang seperti ini. Ini tergores ya, ini terlihat ada perbedaan. Ya, terlihat ada perbedaan. Nah, ini. Jadi bagian asnya ini yang sudah aus ya. Ternyata teman-teman ya, ini disebabkan karena ini. Ini untuk bushingnya ini kemarin ini enggak ada. Jadi setelah saya bawa ke tempat bubut, rupanya kalau untuk diperhati-perhatikan di sini ternyata ada bushing ya. Jadi pas awal kita buka kemarin ini tidak ada untuk bahan bron atau bushingnya ini. Jadi yang menahan di sini hanyalah bearing yang ada di bagian belakang. Cuman di sini yang menahan. Ya, ini bearing. Namun untuk bagian depan bushingnya sini tidak ada. Jadi itulah yang menyebabkan dia ini bergesekan dengan ini ya, karena ini tidak, untuk putarannya tidak stabil. Tapi apakah itu yang mempengaruhi untuk pressure dari pompa steering ini atau steering pump ini, kita belum tahu pasti ya. Kita coba pasang ini dulu, karena kalau kita lihat tanpa bushing ini bisa main-main ya. Jadi karena di sini kemarin tidak ada bushing ya, takutnya untuk bagian sirip-siripnya ini untuk saat menghisap maupun mendorong oli jadi bermasalah. Nanti akan kita pasang seperti apa hasilnya ya, kita akan mengetahui apakah ada perubahan atau tidak. Dan satu hal lagi, setelah saya pelajari ternyata dari cara kerja pompa hidrolik ini ya, karena kita tidak mengetahui apa yang menjadi masalah dari steering pump ini ya, kenapa dibuka sama orangnya dulu. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, saya sudah memahami dari cara kerjanya. Ternyata untuk steering pump yang jenis fan pump ini ya, atau ketrik ya, bisa orang sebut ketrik, ini dia ada release-nya ya. Di sini ada release-nya. Kita akan lihat ya. Ini dia untuk bagian release-nya. Kemarin udah dibuka. Cuman pas buka pakai tangan sedikit keras. Jadi pompa steering ini dia
bukan lengket di mesin ataupun transmisi, melainkan ini diputar, penggerak putarnya ini menggunakan fan bell atau bagian depan. Dia terhubung di bagian depan mesin. Nah ini. Di sini ternyata ada spool. Spool palap ya. Di sini ada spring, ini ada spool palap. Ini tutup. Dan ternyata setelah saya pahami, untuk steering pump ini adalah bagian oli hisap. Ini oli hisap. Kalau yang kecil ini adalah oli untuk sisa-sisa dari pelumas bushing atau bearing yang ada di belakang. Jadi akan ke sini dan terus ke sini, balik lagi ke sini. Jadi oli yang akan menjadi, jadi ini adalah oli untuk kembali ke tangki. Sementara ini adalah oli hisap ya, yang menuju ke sini dan diteruskan ke sini. Nah, ini adalah untuk bagian pompanya. Aduh. Hancur sudah. Kalau hilang-hilang nanti ini kacau ini. Ini adalah pompa jenis vent pump ini. Jadi kebanyakan steering pump ini menggunakan jenis pompa ini. Nah ini. Ini hisap. Kalau di sini ini mati di kunci sama baut. Jadi ini hisap. Jadi untuk bagian sini adalah pressure yang dihasilkan oleh pompa hidrolik ini. Jadi pressure yang dihasilkan ini akan menuju ke sini ya, untuk bagian dalam ini. Nah, ke sini untuk outputnya. Sementara untuk hisapannya di sini, hisap sini untuk menuju ke sini. Nah, ini dah bagian lubangnya ini. Nah, sini bagian hisap, nanti akan diputar oleh shaftnya ini. Dia akan menghasilkan tekanan di bagian sini ya, untuk menuju ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini pasnya seperti ini ya. Ini hisap, ini hisap, ini hisap. Nah, ini untuk pressure. Yang dua ini pressure. Jadi sudah jelas sekali terlihat ini untuk hisap ini tembusnya ke sini nih teman-teman ya, yang ini. Pokoknya dari sini selang hisap yang dari tangki hidrolik itu menuju ke sini, tembus ke sini. Lalu karena ini berhubungan dengan ini, ya ini dah pas ya. Dan inilah tembus hisapannya ke sini. Ini pressure yang di sini nih. Pressure di sini ini dia. Nah, ini. Ini bagian pressure yang dua ini. Oke, kita lihat lagi ya untuk lebih jelas. Mana tadi ya? Nah, ini. Inilah posisinya. Ini kalau untuk arah putaran dari pompa hidrolik ini bisa terbalik ya. Dan ini teman-teman harus perhatikan, harus pahami cara kerjanya, kemana arah putaran pompa hidroliknya. Kalau saja teman-teman memasang dari blok ini terbalik seperti ini, dia bisa terbalik arah untuk arah putarannya. Karena ini untuk putaran kanan, ini putar kanan, ini hisap. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ambilnya seperti ini. Jadi di sini hisap tadi ini awal hisap. Ini akhir.
dari pressure. Ini awal hisap, ini akhir dari pressure. Inilah dia pressure. Ini lubang bautnya. Ini pressure. Jadi hisapnya di sini, bawa sini, ini jadi pressure. Yang ini dibawa sini jadi pressure. Dan untuk cara kerja tersebut sudah saya pahami juga ya. Untuk lubang out atau pressure-nya di sini ada, ternyata ada dua. Ini yang ke block steer, block steering. Nah ini ada juga lubang yang tembus ke spool palap yang saya bilang ini relief palapnya yang barusan ya. Dan rupanya ini berfungsi untuk menutup lubang yang bagian sini. Ya ini sebenarnya kalau dilihat dari cara kerjanya ini untuk safety. Tapi kalau saya perhatikan ini untuk springnya terlalu lunak ini. Takutnya untuk pressure, takutnya apabila pressure mencapai 30 kilo dia sudah membuka. Jadi untuk steeringnya tetap keras ya. Jadi takutnya permasalahannya di sini ya. Karena pressure yang dihasilkan dari pompa steering ini untuk bagian dalam yang tembus ke bagian sini, dan satu lagi untuk membuka katup ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dia ini pressure-nya terlalu kuat ya, dia tidak sanggup untuk steering, dan spool ini akan didorong oleh pressure ini ya. Dia akan membuka lagi ke hisap. Jadi artinya pompa steering ini untuk pressure-nya ini dibatasi ya. Jadi sepertinya menurut analisa saya untuk springnya ini terlalu lunak, karena pressure dari pompa itu, kalau untuk ini saya rasa pressure 30 ini sudah bisa membuka untuk kembali lagi ke hisap. Jadi tidak lagi fokus ke pressure karena ada lubang yang ada kembali ke hisap. Jadi fungsinya sebagai pengontrol pressure. Jadi fungsinya sebagai pengontrol pressure yang dihasilkan oleh pompa hidrolik. Kita akan coba pasang dan kita akan tes dulu untuk pasang ini. Kalau memang nanti pressure-nya tidak kuat di bagian sini, kita tes ya. Nanti kita tes, kita tahan di sini, kita putar, sudah kita pasang. Kalau dia masih bisa kita tahan, berarti dia untuk pressure-nya masih membuka dari spool palap ini ya. Jadi larinya ke hisap. Kalau memang di sini nanti yang bermasalah, nanti kita akan ganti spring yang lebih keras dari ini ya. Ini kalau untuk pembatasan, jadi kalau untuk ini untuk membatasi pressure, saya rasa ini sangat lemah sekali ya. Ini kalau untuk pressure 10 kilo atau 20 kilo ini takutnya ini sudah membuka karena ini sangat ringan. Oke teman-teman ya, jadi cukup itu aja tentang video kali ini. Saya Diki Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.